Drama. Kalle Honda. Kembali lagi hari tu nong, hari Senin nong. Di Arab di ujung minggu ya, tak nak pada pula kita orang. Kumada. Hari tu Kalle Honda nak kelakar pasal uang nak membeli kereta. Kira tu awal tahun nak, ujung tahun ni teh. Kalle Honda nang macam-macam dek nama kereta baru buat keluar. Nang facelift dan nyatain adanya kedak muka ikan jos. Kumada kau mata sepet. Ni nak orang gramati toko. Nak membeli kereta baru. Nak nerep motor baru. Apa acara tahun baru. Lagi nak raya. Jauh itu ke dia pakai geh. Nah, dah hidup kita tu nak senang, janganlah kita mengeluh nong. Ada duit dah sikit fikir kita pakai esok usah. Macam hidup kita tu sehari aja. Kaya teh kereta lama ya, jangan dihapus toko. Nangga kereta tak dah habis hutang lalu diterain. Mun simpan tak bagus dua nong toko. Sebab dah jadi retak kita. Kerana nepsu teh nak hidup senang. Biar kereta kita ketak ketok ketak ketok toko. Tahan kerja enjin yang punya kipas belon. Ni si hal toko. Jangan dijual. Beli dah baru tapi ikut kemampuan toko. Nak kereta lama nak berdasar dengan kita teh. Jangan kau timbus kau jual kau tim kosong. Lalu jual kilo di kilang nun. Lekak ya jual toko. Kali hut mesan. Pikir-pikir kan jual nong. Bila kita dah ngelon kereta baru toko. Jadi komitmen kita teh jadi bertambah. Bila bertambah. Memanglah kita madah. Memang aku dapat maya setiap bulan tu 600-700 nong. Coba fikir balik toko. Maintenance-nya tiap-tiap bulan. Dah rotek, dah insurannya makin naik lagi bila kita mau beli. Mungkin mampu ni si hal. Bila kelakar pasal maintenance toko. Dah nyawam parung kereta ya pun mau dipikir juga. Dah segala pelternya. Dah segala dah minyak hitamnya mau tukar toko. Ni si ada orang pakai motor setahun menahun-nahun baru nukar minyak toko. Musik kereta yang meletup kaya. Angus toko. Kotan kita pandai beli, pandai make. Ni si pandai nyaga maintenance. Yalah Kalle Honda dah mampu beli. Tapi ni si pandai nyaga kereta. Maintenance-nya luntah ke mana. Kereta meletup. Kita pulau koi angus toko. Jangan kita terekod-rekod dengan pesen tren orang kini tu toko. Bertukar kereta. Yang penting kita pun dah tahu banyak kadut kita. Kasih banyak kadut kita. Kita makan kacang panjang aja. Kadut rumah ke ikan masin aja kah. Ikan busuk aja kah. Memang kita aja tahu. Tapi ya te, jangan segala kita nak berdengar. Nak nukar kereta. Saat yang isi minyak RM5 sekali berjalan toko. Bila nyuruh telefon balsa daripada kita misi ada kredit. Nakkan malu kita. Motor je mahal. Tapi ya te, kotan te nak berdengar berkereta baru. Ya sebenarnya pakai peringatan untuk Kalle Honda impun toko. Tahu hidup kita tak si mampu. Ibu belagak mampu. Kak ya te nak jadi tutup orang nao. Ya aku malas tako. Ya lah kata orang sekadar di pinggiran. Melukut di tepi gantang. Dinding berlubang atap pun terbang. Kau tak kacau nak berkereta baru saja beli minyak gali bagi kita pakai berjalan. Duh maaf pun nen. Setiap Isnin dan Khamis, 7.30 minit pagi dalam Anta Breakfast hanya di KAT. Nah, Antap!